Baru-baru ini banyak video channel YouTube yang mengunggah video anak durhaka yang dikutuk jadi kambing. Inilah ulasan videonya. Belakangan ini jadi perbincangan tentang anak durhaka jadi kambing, sebagaimana konten video yang viral di media sosial benar-benar mencuri perhatian publik. Kejadian anak viral tersebut jadi kambing mengingatkan publik dengan cerita dongeng maling kundang. Lantas ia dikutuk oleh sang ibu dan berubah menjadi sebuah batu, dan sampai sekarang ini wujudnya masih ada. Berbicara tentang anak durhaka, kali ini ada sebuah konten viral anak durhaka jadi kambing, di manakah rekaman video tersebut yang memperlihatkan seorang anak durhaka kakinya berubah jadi kambing. Entah benar apa tidak konten tersebut viral jadi kambing tersebut, yang jelas sekarang ini warganet sedang menyoroti konten tersebut di channel YouTube. Menurut informasi yang berhasil dirangkum, seorang anak remaja yang berusia 20 tahun tersebut menerima azab karena sudah berbuat durhaka kepada ibunya. Ia nampak mengangguk-angguk ditemani rumput yang sudah tersedia di sampingnya. Tidak diketahui pasti lokasi dan tempat anak durhaka tersebut, namun dalam video viral anak durhaka jadi kambing tersebut benar-benar beredar dan nampak seorang wanita berusaha mencerai seorang anak durhaka yang jadi kambing tersebut. Tidak ada jawaban satupun dari pihak tersebut, ia hanya berdiam diri. Anak itu berada di dalam rumah yang sangat sederhana dengan posisi duduk dengan kedua kakinya selonjoran. Tapi sayang, kedua kaki anak durhaka tersebut mirip kaki kambing atau sapi. Dalam video tersebut bahwa pihak keluarga sudah berobat kemanapun, namun anak tersebut tak kunjung sembuh, bahkan kondisinya kian memprihatinkan. Tidak mampu berbicara dengan kaki seperti hewan. Dalam tulisan video yang tengah viral di media sosial tersebut, dituliskan anak durhaka terhadap orang tuanya. Ibunya, anak tersebut durhaka karena anak tersebut menginjak kaki ibunya yang tengah sholat. Gambar itu membuat muka orang tuanya dengan menutup anaknya menjadi kaki kambing. Gambar tersebut hingga saat ini perlu ditelusuri.